Selamat datang di channel A3A Report. Sebelum Anda menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi mengenai produk-produk kami. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman dengan saya Yedi dari admin A3A Report. Kali ini teman-teman, saya akan mengirimkan 3 unit paket senapan angin lagi ya teman-teman. Kemarin maaf aja, untuk yang personal ini ada 3 unit paket lagi yang belum kita kirimkan karena disebabkan karena kemarin benar-benar sibuk. Jadi pengiriman yang personal dulu yang 17 unit itu yang pengiriman pertama, terus yang pengiriman kedua untuk ke toko itu sudah kami kirimkan ya sebesar 28 unit, dan sisanya ini tinggal 3 unit lagi ya teman-teman. Dan yang kemarin untuk yang ke toko itu pesanan ada 25 unit dan personal kepada adik saya 3 unit, jadi 28 terus 17, dan ini 3 unit ya teman-teman. Ini bisa dicek di sini, ini saya sendiri, ini bisa dicek di sini ya. Ini untuk pesanan personal perseorangan, yaitu untuk Bapak Prio ini memesan bocap efek air ripple. Ini apa ya, di sini beliau bocap efek air ripple tapi sudah dilengkapi Mizuni, dan ini Pak ya, ini sudah dijentis setelannya pakai Mizuni di sininya. Terus nah ini penampakannya Pak ya, maaf aja saya ngambilnya sendiri sebab pekerja kami udah pada pulang semua, jadi saya sendiri yang mempackingnya. Terus yang keduanya yaitu Bapak Indah Setiawan ini memesan kepada saya, yaitu pompa Barakuda, Bipot Atlas, sama senapan angin ya. Senapan angin Primavera ini apa ya, ininya ya semuanya sudah dites ya teman-teman. Ini dengan serial SNI Chamber 1 UFO ini ya Pak ya, ini akan saya packing. Terus yang terakhir ini Bapak Gusti Putu ini memesan kepada saya, yaitu senapan angin bercap efek air ripple seperti kayak gini apa ya, bentuk penampakannya sudah dipakai regulator dan kemarin sama saya ditambah ruang ledaknya, jadi supaya bagus ya untuk ininya. Terus ini pesanan beliau yaitu pompa Barakuda, terus ada juga teleskop Discovery-nya, ini sudah kami lengkapi. Terus beliau juga memesan permijuni. Nah ini permijuninya ya Pak ya, ini warna kuning bisa dilihat di sini, sama dengan Bapio ini sudah pakai permijuni nih. Ini apa tuh, pakai pelumas ya teman-teman. Nah ini warna kuning ya Pak ya, dan ini sudah semuanya kami lengkapi regulator, terus ditambah regulator warna permijuni, tambah barakuda ya. Seperti kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mempacking semua unitnya, akan dimasukin ke tas ya. Jadi sini sudah kosong banget ya teman-teman, tinggal satu itu senapan di kami seperti kayak gitu, dan saya akan mempacking senapannya ya. Ini ini sudah dipacking semuanya, dan ini coba lihat itu di sini pun, ini untuk Pak Prio, ini senapan bocapnya di luar ya Pak ya. Untuk chamber sama ininya sama kuponnya soalnya nggak buat, kalau untuk bocah efek dari itu nggak buat ya. Ini untuk Pak Prio dengan alamat Sumber Bulu RT2 RW5 Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah ya Pak ya. Dan ini kelengkapannya Pak ya, ntar sama saya diin misium, ini ada tali sandal, ini ada perdam, dan ini single suit dan magazine ya. Dan satu lagi yaitu Bapak Indra ini bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gangsen Agus nomor 31 LK1 RT2 Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betul Selatan, Kota Bandar Lampung ya Pak ya. Ini kelengkapannya sesuanya Bapak pesan pompa Barakuda, terus Bipot Atlas ini sudah ada, terus ini item bonus tambahannya apa ya, tali sandang, magazen, terus sil, terus ini peredam ya. Satu lagi
ini untuk Bapak Gusti Putu Hari Wahyudi Sudana, ini alamat ini Desa Belumbang Kerja, Kecamatan Keramitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Ini apa ya, perlengkapannya ini pompa Barakuda original, terus teleskop Discovery, dan ini tambahannya kayak signal suit, magazin, terus peredam, terus tali sandang, sama seal ya. Ini untuk sealnya ntar saya packing deh, waktu itu deh, yang ini deh. Ya oke gitu ya, ntar saya itu mau ya. Tuh, lain-lain nanti, iya nak. Gue panggil itu kan, gue dijijil aku. Beres ya? Ya nanti, bos. Ya ini udah ya Pak ya, udah di packing ini, tinggal siap kirim sekarang. Jadi semuanya sudah di packing teman-teman. Dan tuh menurutku udah habis semua ya senapannya. Ini tinggal penyisaan 3 lagi ya Bu ya. 3 dari berapa unit Bu? 48 unit. Jadi tinggal berapa lagi yang belum dikirim? 3. Ini makanya teman-teman, kenapa ini baru saya kirim, karena mobilnya nggak cukup ya Bu ya. Iya. Dan kemarin itu jadi yang untuk perseorangan ini yang paling telat. Ini makanya kepada Bapak Gusti siapa itu? Bapak Gusti Putu Hari, terus kepada Bapak Indra, Pak Ines Setiawan, sama Bapak Tio ya. Nah ini agak telat, apa tuh ininya, bukan artian apa-apa, sebenarnya spare part udah ada ya Bu ya. Cuman ini Juni aja yang kemarin yang harus diimpor lagi, karena kan untuk regulator ya Bu ya, jadi ibaratnya harus disesuaikan lagi. Dan apa tuh ini ya teman-teman, nah, sekarang kita mau mempacking apa tuh unit ini ke kantor tuh siapa ya? Ya, cuma doang lah, nggak apa-apa. Kalau cuma 3 unit mah nggak usah di ini, terbiar saya aja ya. Oke teman-teman, kita akan langsung ngepak aja ini unitnya. Jadi tunggu aja ya Pak ya, ini maaf ya. Iya, makasih. Lo, halo Pul, udah Pul semuanya Ipul. Udes. Tidak tersisa. Hah? Tidak tersisa. Tinggal berapa lagi ini berarti? Tinggal tiga ya. Ya kemarin maaf aja ya teman-teman, kemarin belum sempat saya kirim yang Pak Gusti sama Pak Indah Setiawan dan Pak Priyo, soalnya bukannya apa-apa ya Pul ya, apa tuh mobilnya terbatas dan memang anak-anak juga pada libur ya Pul ya, cuman kita doang ya Pul ya, seperti gitu. Maaf aja ya teman-teman yang agak delay, tapi pasti kami kirim ke tempat tujuan masing-masing ya. Jadi kita kan kemarin ngabisin yang buat pesanan toko ya Pul ya. Buat pesanan toko itu ada 28 ya Pul ya. Kemarin itu seberapa? 28. Pesanan toko? Pesanan toko 25. 25 yang personal? Yang 3. Ya udah tuh. Oke, jadi gitu ya teman-teman, ini tinggal 3 unit lagi dan sudah gitu kita akan langsung nge-packing ke kantor pos ya. Okay. Halo teman-teman, kali ini pada tanggal 3 Maret 2020 saya akan mengirimkan 3 unit paket senapan angin ya. Ini maaf aja kalau misalkan ntar videonya apa tuh diumuminnya secara delay ya teman-teman, soalnya saya banyak kerjaan banget. Kemarin udah mengirimkan berapa 25 unit untuk pesanan toko, dan ini ada 3 unit kita akan mempacking ke mobil ya teman-teman, mudah-mudahan dalam perjalanannya apa tuh selamat sampai tujuan. Saksikan perjalanan saya dalam mengirimkan senapan angin ini ya teman-teman. Oke. Oke, kita masukin dulu ya satu. Kita unit dulu ya sebenarnya. Ya, ini 3 unit akan kita kirimkan hari ini ya teman-teman. Oh, doain saya semoga selamat sampai tujuan ya. Ini masalahnya sudah delay banget ini. Teman-teman kayaknya teman patahnya pada ini. Pada nungguin ya. Oke, saksikan perjalanan saya sewaktu saya mengirimkan. Back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being
a screw, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me. Kita kirim unit dulu ya, kamar pos ya. Om bener ya, ayo. Lelas kemarin packingnya. Saya juga mau kesini, saya tahu, udah telat ya, udah deh, kayak gitu. Oh, jadi perlu dia ya? Bagi dua, jadi pas kemarin ada 25 piece, sebenarnya itu menyalahi aturan. Nggak boleh satu bus itu dalam berapa piece, kayak gitu. Ya, ya. 3 cuma 2. Iya, yang biasa aja. Ya ini ya teman-teman, ini untuk Bapak Gusti Putuhari Wahyudi Sijona, Desa Blumbangan, ke Kaja, Kecamatan Kramitan ya kan ya, Kabupaten Tabanan Bali ya. Oke. Okay. Ya itu ya apa ya. Abang tolong di ini. Oke, ini semuanya. Nah, ini begini ini. Oke. Okay. Dan yang ini yaitu Bapak Priyo Triwusono, sumber bulu RT 2 RW 5 Desa Pendam Kecamatan Mojo Gedang Kabupaten Karanganyar ya Jawa Tengah. Oke. Okay. Ya, ya. Nomor yang mana ini? Sok sama abang. Ini anak saya pengen ikut lagi. Oke, sok boy, belajar jualan. Ini Indra Setiawan, Jalan Sudarso, Gang M Agus nomor 31, LK1 RT 2, Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kabupaten Bandar Lampung. Ya, ini dari Lampung. Jangan tangannya jangan dipegang. Salah dong, jangan dipegang. Oke, 990. Oke. Cuma 3 unit karena semuanya sudah di packing, dan untuk yang toko senapan itu sudah dikirim kemarin, dan yang untuk toko senapan sudah ya sudah dikirim kemarin ya. Jadi mereka apa tuh dari toko senapan nggak mau dipublikasiin, jadi ibaratnya 25 unit ya sekitar sudah berangkat tuh. Ya, toko sudah habis, jadi stok sekarang sudah ludes ya semua teman-teman. Kayak gitu. Oke, semoga terima kasih untuk klien kloter ke-7 ya yang sudah mengimben. Teman-teman, terima kasih untuk kloter ke-7 yang sudah mengimben senapan anginnya ke kita. Semoga senapan anginnya berkah ya. Gitu aja ya teman-teman. Dan bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin kan nomor resinya akan saya input di kolom deskripsi di YouTube saya ya. Di situ teman-teman bisa nge-trace sejauh mana pengiriman unitnya kayak gitu. Ya, seperti kayak gitu ya teman-teman. Karena enak kalau di kantor pos, jadi bisa langsung melulu ya. Seperti kayak gitu ya. Jadi bisa nge-trace sejauh mana pengiriman unit kalian. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kali ini saya nggak ada yang ngamerain, jadi saya langsung umumin ya, ini nomor resinya untuk Bapak Indra Setiawan, nomor resinya 17388986697. Terus Bapak Priyo Triwusono yaitu nomor resinya 17388986704. Terus Bapak Gusti Hari Wahyudi Sujana nomor resinya 17388986717. Oke teman-teman, terima kasih untuk semua yang inden kloter ke-7, dan saya setelah ini langsung mengerjakan pesanan unit kloter ke-8 ya teman-teman. Semoga unitnya berkah dan bermanfaat buat teman-teman. Itu aja ya teman-teman untuk kolom penjelasan alamat dan nomor resi ada di keterangannya di kolom di bawah kolom deskripsi YouTube kami ya. Oke. Oke, makasih ya Ayah, Bu ya. Assalamualaikum. Oke, kita pulang ya teman-teman. Always
do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going. Okay, love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'ma show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. No label, oh yeah. You know me, I have only a path. I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah.